Halo dulu, ketemu bersama saya, Isang Widodo. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan bahu medial deltoid agar bahu Anda terlihat lebih jelas lekukannya antara tangan dan bahu. Seperti pada bagian ini. Lalu apa aja gerakannya? Detik gerakannya, semoga bermanfaat. Halo bro, mempunyai badan yang maco mungkin menjadi impian hampir semua kalangan pria. Dengan dada yang bidang dan juga tak kalah penting bentuk lekukan pada bahu dan lengan atas. Sebelum kita lanjutkan pola latihan apa yang akan terlatih, ada baiknya kita mengetahui anatomi bahu tersebut. Pada dasarnya, anatomi bahu terdiri dari 3 bagian. Pertama, anterior deltoid atau bahu depan. Kedua, medial deltoid atau bahu tengah. Dan yang ketiga, posterior deltoid atau bahu bagian belakang. Untuk kali ini, saya akan mengajak Anda untuk lebih mengkhususkan melatih bahu bagian tengah atau medial deltoid, agar tujuan yang kita inginkan yaitu lekukan pada bagian bahu dan lengan dapat terbentuk dengan maksimal. Berikut pola latihan yang bisa Anda lakukan untuk mempunyai bentuk lekukan pada lengan atas. Pertama, side dumbbell lateral raise. Posisi awalan, berdiri dengan punggung tegak dan badan sedikit condong ke depan. Satu kaki maju atau bisa juga sejajar senyamannya kalian. Dumbbell dipegang di depan bawah badan. Dengan posisi telapak tangan saling berhadapan, posisi siku sedikit ditekuk. Angkat dumbbell ke samping hingga siku sejajar dengan bahu. Seperti kita mengangkat teko air. Perhatikan agar posisi siku tetap sedikit menekuk. Tidak berubah. Tarik nafas saat menurunkan beban dan hembuskan nafas saat mengangkat beban. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, Arnold Dumbbell Press. Dengan memegang 2 dumbbell di kedua tangan, angkat kedua dumbbell dengan memutar ketika hampir berada di atas. Kemudian turunkan juga dan jangan lupa untuk diputar hingga dumbbell menyentuh dada Anda. Tarik nafas pada dumbbell saat berada di dada Anda dan hembuskan nafas saat dumbbell berada di atas kepala Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ketiga, incline single arm dumbbell raise. Latihan ini melatih otot bahu, khususnya bagian medial deltoid atau bahu bagian tengah, dengan posisi bench atau bangku dengan sudut kemiringan 45 derajat. Dengan memegang dumbbell di salah satu tangan, di posisi depan badan Anda, tarik ke atas hingga melebihi bahu Anda. Buang nafas saat dumbbell berada di atas, lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya, baik tangan yang kanan maupun tangan yang kiri. Latihan keempat, side and front dumbbell rotary. Latihan ini merupakan variasi latihan melatih bahu depan Anda atau anterior deltoid dan bahu samping Anda atau medial deltoid. Dengan posisi awalan memegang kedua dumbbell di kedua tangan dan melakukan gerakan seperti gerakan awal side dumbbell lateral raise. Kemudian setelah sampai di atas, satukan dumbbell ke depan atau ke muka timpan kita, kemudian turunkan secara perlahan. Usahakan untuk punggung tetap tegak lurus agar kontraksi pada otot bahu dapat maksimal. Buang nafas saat posisi dumbbell berada di atas dan tarik nafas saat dumbbell berada di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Latihan terakhir, kelima, ialah steering wheel. Latihan ini selain melatih otot bahu bagian depan atau anterior deltoid Anda, juga melatih arm Anda atau tangan Anda. Posisi awalan memegang plat, kemudian angkat hingga sejajar dengan bahu. Gerakan putar ke kiri dan ke kanan secara perlahan agar Anda dapat merasakan kontraksinya. Untuk gerakan ini dapat Anda lakukan berdiri ataupun duduk. Buang nafas saat posisi satu tangan di atas plat.
lakukan 20 detik atau semampunya Anda. Demikian beberapa gerakan yang bisa Anda latih untuk mendapatkan tekukan bahu atau lengan agar tampak lebih berisi atau lebih maco. Jangan lupa untuk pemanasan sebelum latihan ya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa. Terima kasih.